Dilansir koran viral dari Dreamers ID dengan judul Agensi Tuntut Penyebar Foto Nancy Momolan Tanpa Busana. Dreamer, tanggal 11/1/2021. Dilansir dari Dreamers ID, baru-baru ini penggemar Momolan dibuat geram oleh aksi staf tak bertanggung jawab yang menyebarkan foto Nancy tanpa busana saat di belakang panggung. Foto yang disebar rupanya hasil editan. Foto-foto tersebut diduga diambil oleh anggota staf MLD Entertainment saat Nancy berganti pakaian ketika menjadi pembawa acara Asia Artist Award 2019 dan tidak diketahui apakah anggota staf tersebut masih dipekerjakan oleh agensi. 15 bulan kemudian, foto-foto diduga dibagikan melalui server dengan lebih dari 500 anggota yang kemudian menyebar ke media sosial. Penggemar geram, begitu pula agensi yang akhirnya angkat bicara melalui pernyataan resmi. Nancy adalah korban gambar kamera tersembunyi yang kemudian di-photoshop. Prioritas perlindungan di sini adalah Nancy. Tolong bekerja sama dengan kami, kata agensi yang berjanji akan mengambil langkah tegas untuk membuat pelaku jera. Kami ingin memberitahu semua orang bahwa kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap fotografer ilegal dan penyebar utama, bekerja sama dengan polisi dan lembaga penegak hukum luar negeri, tegasnya. Melalui perwakilan hukumnya, agensi akan melayangkan tuntutan perdata dan pidana karena pelanggaran undang-undang khusus tentang hukuman kejahatan kekerasan seksual dan pelanggaran undang-undang informasi dan komunikasi. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Dreamers ID.